Orang cantik, orang handsome, tidak akan buang sampah merata-rata tempat. Oke, terima kasih. Kumpulan yang mewakili Kampung Kerawut yang menggelar nama kumpulan mereka sebagai Gandang Gagamo, ya, Gandang Gagamo. Oke, Gandang Gagamo, sinopsis sedikit persembahan mereka pada malam ini. Ketua kumpulannya ialah Ketua Adat Duri Suram, bilangan ahli sebanyak 46 orang. Dan konsep persembahan adalah sambut tetamu, ya. Dan sinopsis persembahan mereka pada malam ini, Himimungan Gandang Gagamuk menampilkan persembahan berkonsepkan sambut tamu. Dalam persembahan ini, kumpulan Himimungan Gandang Gagamuk akan mempersembahkan satu situasi di mana pada penduduk kampung menerima pelawat yang merupakan seorang pegawai pertanian yang akan merasmikan satu majlis menanam padi secara bergotong royong. Kumpulan ini juga melakukan kerja yang selalu mereka buat seperti membuat kraft tangan, membuat sumpit, cantas ambuyat, dan banyak lagi. Persembahan ini akan menampilkan aktiviti seperti sinarok, yaitu semayan padi, menanam padi secara bergotong royong. Untuk mengetahui lebih lagi mengenai dengan sinopsis persembahan daripada Kampung Kerawut ataupun kumpulan Gandang Gagamuk ini, mari kita sama-sama saksikan persembahan kedua daripada kumpulan Gandang Gagamuk. Mengumumkan ketibaan pegawai pertanian pusat serta rombongan melawat dan seterusnya merasmikan program penanaman padi Kampung Kerawut. Thank you.
ke sini wae-wae di sira. Kali terlalu kok di sira ulio. Ngai tu sudut di sira ku pi wae di daki. Ulio, ini yang mau minta dokong. Nyaro tanam sama bubur dia danjang, ba ulio. Semangat digoyang. Semangat digoyang. Itu tadi yang terpukul.